plaster ni semua. Plaster, tile semua. Oh, okey lah. Oh, tile sekali luar. Oh, yelah, yelah, betul lah. Puas hati sikit. Assalamualaikum. Salam. Betul Kerry. Eh, betul lah Kerry. Ya Allah, lama tak jumpa. Saya buat kerja dah. Ah, okey, bang. Sekejap, eh. Jumpa kawan sekejap. Aku tengok kau punya bisnes makin padu lah. Weh, tak adalah padu sangat. Lepas dah pandemik kan, nak recover balik. Banyak lagi ni site ni, tempat lain. Ni ada apa ni? Sebenarnya, aku baru je kebetulan lalu kat sini. Oh, okey. Aku dengar pula dengan Mat yang kau ada buat kerja-kerja sekitar sini. Betul, betul, betul. Itu yang aku singgah ni. Ni, kerja-kerja yang kau buat ni semua, kau dah daftar lesen dengan CIDB belum? Tak ada lah. Aku kecil bisnes ni. Yang kau tengok ni besar ni je lah. Eh. Tak payahlah lesen kot rasanya kan? Eh, mana boleh macam tu. Salah kau ni, Dam. Salah tau kau undang-undang. Macam ni lah. Aku bagi kau perumpamaan yang paling senang. Kau bawa kereta atas jalan, mesti kau nak kena ada lesen tu. Betul. Kalau tak ada lesen, salah betul tak? Betul, betul, betul. Macam betul tu juga kita sebagai kontraktor ni. Lagi satu, bukan susah pun nak daftar sekarang. Kau boleh daftar online je, tak payah nak pergi pejabat CIDB dah. Sebenarnya dah 2-3 kali orang cakap dengan aku. Tapi aku tak pandai lah. Kau boleh ajar aku ke? Eh, apa pula kata ada yang online tu kan? Ha, betul. Boleh ajar terus? Eh, boleh. Ha, tengok ni. Tahukah anda, Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia, CIDB, ditubuhkan pada tahun 1994, badan berkanun di bawah Kementerian Kerja Raya. Ianya ditubuhkan di bawah Akta Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan 1994, Akta 520. Terdapat dua kategori pendaftaran di bawah bidang kuasa CIDB, iaitu Perakuan Pendaftaran Kontraktor, PPK, dan CJ Perolehan Kerja Kerajaan, SPKK. Perakuan Pendaftaran Kontraktor, PPK. Suatu perakuan yang dikeluarkan kepada kontraktor bagi melayakkan seseorang kontraktor untuk melaksanakan kerja menyertai tender seperti yang telah ditetapkan di dalam Akta 520. Bagi individu yang ingin membuat permohonan perakuan pendaftaran secara online, berikut adalah langkah-langkahnya. 1. Daftar ID. 2. Isytihar maklumat. 3. Bayar fee proses. Kemudian, pihak CIDB akan memproses permohonan anda. Sekiranya permohonan anda diluluskan, anda perlu membayar fee pendaftaran secara online melalui kad kredit ataupun FPX. Pembayaran di kaunter CIDB juga boleh dibuat melalui bank draft atau kad debit. Sedia maya boleh dicetak sendiri oleh pemohon setelah bayaran fee pendaftaran dibuat. Berikut adalah kadar fee pendaftaran bagi setiap grade. G1, fee proses RM50 dan fee pendaftaran RM20. G2, fee proses RM50 dan fee pendaftaran RM80. G3, fee proses RM50 dan fee pendaftaran RM150. G4, fee proses RM50 dan fee pendaftaran RM350. G5, fee proses RM50 dan fee pendaftaran RM700. G6, fee proses RM50 dan fee pendaftaran RM1000. G7, fee proses RM50 dan fee pendaftaran RM1400. Permohonan akan diproses dalam tempoh 5 hari bekerja dari tarikh bayaran fee proses dibuat. Berikut syarat-syarat permohonan perakuan pendaftaran kontraktor tempatan, PPK, bagi permohonan baharu. Pemohon mestilah terdiri daripada salah seorang pengarah atau pemilik syarikat. Seorang individu hanya boleh menjadi pemohon bagi satu syarikat yang berdaftar dengan CIDB serta warga negara Malaysia. Syarikat atau firma wajib berdaftar dengan salah satu pendaftar perniagaan sama ada Suruhanjaya Syarikat Malaysia SSM bagi Sdn Bhd ROC, Perkongsian atau Tunggal ROB, Perkongsian Liability Terhad PLT, Orang B bagi Negeri Sabah. Pendaftaran Perniagaan CAP 64, Estek Perniagaan dan Lesen Perdagangan Orang I bagi Negeri Sarawak. Suruhanjaya Koperasi Malaysia SKM, Jabatan Pendaftaran Pertubuhan Malaysia ROS,
serta dinyatakan jenis perniagaan adalah berkaitan kerja pembinaan. Bagi syarikat ROB, lesen perniagaan Sabah dan Sarawak, sila pastikan tarikh tamat perniagaan masih sah laku. Memiliki modal berbayar atau modal terkumpul minimum seperti yang telah ditetapkan, iaitu bagi G1 RM5,000 atau RM10,000, G2 RM25,000, G3 RM50,000, G4 RM150,000, G5 RM250,000, G6 RM500,000 dan G7 RM750,000. Sumber modal bagi syarikat ROC merujuk kepada modal berbayar syarikat. Sumber modal bagi firma milikan tunggal adalah merujuk kepada 1. Penyata bank dari akaun semasa syarikat. 2. Penyata bank dari akaun semasa pemilik syarikat. 3. Penyata bank dari akaun simpanan pemilik syarikat. 4. Simpanan tetap ASB atau tabung haji. 5. Sumber modal bagi firma milikan perkongsian adalah penyata bank dari akaun semasa syarikat. 7. Sumber modal bagi syarikat SKM dan ROS adalah merujuk kepada penyata bank dari akaun semasa syarikat. Personal Technical. Syarat personal technical adalah wajib kepada syarikat yang berdaftar dalam grade G4 hingga G7, manakala grade G1 hingga G3 sekiranya ada. Berikut adalah kriteria personal technical. Warga negara Malaysia, berumur 18 tahun dan ke atas, wajib mempunyai caruman KWSP atau SOKTO, tidak boleh menjadi personal technical di dalam syarikat lain yang memiliki PPK. Memiliki kelayakan berkaitan bidang pembinaan yang diiktiraf Kerajaan Malaysia atau CIDB. Jadual keperluan personal technical. Untuk personal technical FM, perlu kemukakan resume atau CV yang menunjukkan pengalaman projek berkaitan pengurusan fasiliti. Memiliki orang kompeten atau pendaftaran syarikat dengan agensi lain sekiranya ada. Individu yang memiliki sijil kompeten yang diperoleh daripada agensi seperti Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara, SPAN, Suruhanjaya Tenaga, ST, Telekom dan lain-lain agensi. Syarat permohonan pembaharuan adalah seperti berikut. Masih menggunapakai syarat permohonan baru PPK salah seorang pengarah. Pemilik syarikat perlu menghadiri atau lulus kursus integriti dan kod etika kontraktor untuk pembaharuan kali pertama sahaja. Bagi syarikat G1 hingga G3 yang tiada personal technical semasa membuat permohonan baru PPK, salah seorang pengarah atau pemilik syarikat wajib memiliki sijil kecekapan pengurusan bisnes. Memiliki mata CCD. Bagi grade G1 dan G2, mata minimum adalah 10 mata untuk tempoh permohonan 1 tahun, 20 mata untuk 2 tahun dan 30 mata untuk 3 tahun. G3 dan G4, mata minimum adalah 20 mata untuk tempoh permohonan 1 tahun, 40 mata untuk 2 tahun dan 60 mata untuk 3 tahun. G5 dan G6, mata minimum adalah 30 mata untuk tempoh permohonan 1 tahun, 60 mata untuk 2 tahun dan 90 mata untuk 3 tahun. G7, mata minimum adalah 40 mata untuk tempoh permohonan 1 tahun, 80 mata untuk 2 tahun dan 120 mata untuk 3 tahun. Memiliki sijil skor yang masih sah untuk G7 dan MCOR untuk G1 sahaja. Memiliki sijil kecekapan pengurusan fasiliti atau sijil kompetensi kemahiran binaan fasiliti bagi kontraktor facilities management. Syarat-syarat pendaftaran SPKK, baharu dan pembaharuan. Berikut adalah langkah-langkahnya. 1. Daftar ID. 2. Istihar maklumat. 3. Bayar fee proses. Kemudian, pihak CIDB akan memproses permohonan anda. Sekiranya permohonan anda diluluskan, anda akan mendapat surat keputusan. Sijil maya boleh dicetak sendiri oleh pemohon. Fee bagi setiap grade adalah RM50 bagi permohonan baharu dan RM30 bagi pembaharuan. Permohonan akan diproses selepas syarikat memiliki sijil PPK yang masih sah pendaftaran.
Berikut adalah syarat-syarat bagi permohonan baru sijil perolehan kerja kerajaan SPKK. 1. Memiliki sijil PPK masih sah tempoh dan bebas tindakan tata tertib. 2. Penglibatan dalam syarikat lain, pengarah atau pemilik, personal technical, orang kompeten, bernama SPKK. Tidak boleh berada dalam syarikat lain yang memiliki PPK yang masih dalam tempoh sah laku. 3. Pemilikan ekuiti dalam syarikat lain. Pemegang saham tidak boleh memiliki saham melebihi 5% di dalam mana-mana syarikat yang mempunyai SPKK. 4. Memiliki penarafan CGSCO G2 sehingga G4 2 bintang, G5 sehingga G7 3 bintang. 5. Memiliki ISO 9001, 2008, 2015 untuk G7 sahaja. 6. Personal technical memiliki sijil kompetensi kemahiran pembinaan SKKP atau perakuan kecekapan penyeliaan pengurusan PKP atau sijil kecekapan kemahiran SKK yang dikeluarkan oleh CIDB. Bagi pembaharuan pula, sama seperti pendaftaran baru SPKK nombor 1, 2, 3 dan 6 dan personal technical wajib kepada kontraktor yang mempunyai pengalaman kurang 15 tahun, skor 3 bintang untuk G7 sahaja. Terima kasih. Settle. Ya Allah, senang betul rupanya. Tahu pun kau. Free tak ni nak ajarkan kita? Apa pula free terus boleh, ya? Lagi satu, kau buat online ni, data dia lagi tepat tau. Tak payah kau nak pakai-pakai ejen. Yalah. Dan yang paling penting, jimat kos kau. Baik, buat sendiri. Betul. Ya, lalang kau ajar aku sekejap. Boleh, boleh. Tak ada masalah. Kita minum-minum sekejap, ajar aku sekejap boleh. Boleh. Tak ada cas apa-apa ya? Tak ada. Jomlah.